Pakar Perlembagaan, Dari Abdul Aziz Bari menyifatkan cadangan melantik anggota kabinet dari Parti Pembangkang hanya akan menimbulkan suasana kelam kabut dalam pentadbiran kerajaan. Beliau yang juga Ketua Pembangkang Perak berkata, pelantikan anggota kabinet adalah terikat kepada perlembagaan negara berdasarkan kepada prinsip tanggungjawab bersama. Respon saya kepada Prof. Mahmurugan Pandian dari Penganalisis Politik, USM, ialah, isu pelantikan kabinet, dia kata kena lantik dari pembangkang sama. Ini tidak boleh kerana perlembagaan menuntut anggota kabinet mengikat diri mereka dengan prinsip tanggungjawab bersama atau kolektif. Melantik anggota kabinet dari barisan pembangkang akan menimbulkan suasana kelam kabut, katanya kepada Astro Awani pada Sabtu.